Halo guys, gimana sih caranya menjalankan Tableau ya? Itu di PowerPoint. Nah, ini kita bisa lihat nih guys, ya kan? Ini Tableau ya, kita running di PowerPoint. Kita lihat nih guys. Misalnya kita klik start ya. Kita lihat ada interaksinya nggak? Ada dong ya. Jadi ini BCG matrix guys ya, atau grow matrix. Kita bisa memapping berdasarkan profit dan sales percentile. Sehingga kita bisa mudah ya untuk mentreatment apakah produk, customer, kompetitor dan sebagainya sesuai dengan diagramnya guys. Jadi ada cash flow, ada macam-macam dan sebagainya guys. Ya, jadi kita bisa lihat sini guys. Lihat di sini tadi ada macam-macam ya, ada doc ya dan sebagainya. Nah, dan ini ada interaksinya guys. Dan kita bisa lihat nih ada forecastingnya guys. Nah, ini kita bisa lihat nih estimate-nya gimana nih, ya kan? Kita bisa klik sini. Nah, ini actualnya. Terus kita forecast. Nah, ini estimate. Terus kita lihat nih. Dari data sampai 2018 Desember, kita bisa forecasting ke November ya. Even itu Desember 2019 ya. Hasilnya seperti itu ya. Nah, terus untuk corporate, kita bisa lihat juga guys kayak gini. Ya, ini hasilnya guys. Jadi ada pessimistic, sales, dan optimistic ya. Jadi ada upper bound, lower bound ya. Sama dia yang normal forecasting guys. Nah, ini angka-angkanya kita bisa lihat. Canggih guys ya. Jadi kita udah bisa integrasi langsung ya. Tableau running di PowerPoint guys. Contohnya nih, kita bisa lihat nih. Kira-kira kalau diarahin ke map tertentu ya untuk positioning kan produk kita paling banyak di mana? Di sini guys. Kan. Jadi kita punya produk itu di California ya sama di New York guys. Nah, itu angka-angkanya guys. Dan kelihatan tadi guys. Hasil forecasting kelihatan ya. Nah, kita bisa perlihatkan tuh dia. Nah, ini dia lurus ya kan. Nah, tentunya tergantung dari transaksi yang tercatat ya. Ini sesuai dengan postal code guys. Jadi ada chart, inside chart. Nah, ini kita bisa lihat guys tadi hasil forecastingnya ya. Nah, kayak gini guys. Terus kita bisa lihat ini menggunakan outlier detection ya, dengan box plot whisker ya. Dan kita bisa interaksikan nih guys. Interaksikan nih, sah. Nah, ini kan. Terus kita buka lagi dia, drill down. Nah, wow, canggih. Jadi kita bisa ini interaksikan ya. Misalnya ini jangan jadi kuartal, kita mau per tahun aja. Kita klik, wah jadi dia. Terus kita mau detailkan lagi. Wah, jadi guys. Atau kita guys misalnya klik kanan nih guys. Kita mau ngedit-ngedit dia kan. Bisa nih guys. Jadi luar biasa guys ya. Kita bisa lihat ini ya, ini apa aja ya dan sebagainya. Jadi gitu guys. Dan kita di perusahaannya udah men-serve lebih dari 40 klien sampai saat ini guys, 1 tahun 9 bulan perusahaan. Dan kita running banyak banget project ya di leading Indonesia companies guys. Dari perusahaan mining, kemudian e-commerce, lalu perusahaan finance ya dan macam-macam guys, perusahaan telco ya. Dan itu ya, mostly leading company di Indonesia guys, itu klien-klien kita. Nah, ini kalau yang ini guys, ini di Power BI ini guys. Ya kan? Power BI juga kita bisa. Ya. Jadi mau Power BI, mau Tableau ya kan. Dan kita integrasikan dengan Python. Dan ini guys, nggak cuma visualisasi ya kan. Kita bisa sampai forecasting, bisa sampai modeling dan macam-macam guys. Nah, misalnya nih, tanya emang mana yang modeling bisa running di PowerPoint ini guys. Nah, ini udah pakai modeling nih guys. Kita bisa buat nih, ada dua portfolio investasi ya kan. Kalau investment return kita naikin guys, tentunya nanti ini stochastic forecastingnya naik guys ya. Jadi menggunakan stochastic analysis ya, sehingga kita bisa ngambil money capital role nya nambah dikit guys, untuk menjaga ini tetap ya stagnan kayak gitu ya. Jadi kita bisa simulasikan skenario, termasuk guys ini guys menggunakan machine learning ya. Nah, ini kita udah treatment menggunakan trend model dari machine learning. Sehingga kita bisa lihat tuh kenapa kita pilih online sales, karena setiap penambahan jumlah yang sama ya, perubahan di predicted salesnya dia paling tinggi, termasuk juga yang ini guys. Nah, ini kita udah running guys untuk prediksi hasil dari panen ya, menggunakan berbagai variabel guys. Nah, ini dia. Jadi kita bisa gunakan nih, ini kita sliding ya, kalau ke kiri luas areanya kita kurangin, tentunya hasil panennya berkurang dan sebagainya. Thank you guys.